Halo guys, jadi kesempatan kali ini gue habis belanja. Sorry. Nah, jadi itu gue habis belanja di Java Reptil. Tadi gue habis dari sana, terus gue beli sesuatu. Jadi gue beli ini nih guys, unboxing. Kita unboxing. Sedih. Kura-kura sulcata, lucu banget, lihat dong. Lucunya, lihat dong. Jadi kura-kura sulcata ini masih baby. Jadi ini hewan tuh dari Afrika ya guys. Lucu banget. Nah sekarang gue juga nggak cuma beli ini, gue beli perlengkapannya juga. Jadi episode kali ini gue bakalan nge-set up kandangnya buat si sulcata ini. Oke, langsung aja kita set up ya. Nih, wah mau roboh. Nih, kita set up ya. Pertama-tama, ini gue udah ada akuarium. Terus gue dikasih free sama Java Reptil koko khas. Ini dikasih free koko khas, kita pakai aja. Langsung kita taburkan. Ini setelah itu kita tadi juga kita beli gue beli beberapa perhal-hal lagi sebentar ya. Nih beli holder buat lampu, terus beli makanan ini kayak bunga gitu ya, terus beli makanan lagi buat kura-kura. Zoomed ini bagus banget nih, recommended banget karena ini anti piramiding. Jadi kalian kalau ngasih ini tiap hari dijamin nggak piramiding. Ini bagus banget buat kura-kura sulcata Anda. Jadi ini harganya 150.000, itu segede gini. Ini bisa buat lama ya, apalagi kalau kura-kura sulcatanya cuma satu, ini bisa buat lama, bisa sebulan dua bulan mungkin. Terus ini lampu. Lampu sementara pakai ini. Terus ini lampu malamnya. Karena sulcata tuh butuh cukup hangat ya, sekitar 30 derajat. Terus ini ada vitamin, kita pakai ini Refreshy. Vitaminnya. Terus ada Torto Wax buat mengkilatin tempurungnya supaya makin bagus juga tempurungnya. Terus ada Repstone, ini untuk ditaburin di pas di rendam pagi-pagi. Tapi ini seminggu sekali ngasihnya. Untuk tulangnya. Terus habis itu ini ada Reptil Electrolyte. Ini katanya dikasih kalau pas di rendam. Jadi cuma 100 sendok kasihnya pas lagi rendam dikasih. Katanya ini kalau buat membantu ini juga kesehatan juga, buat pencernaan juga katanya. Udah, itu aja. Oh iya, ada lagi satu lagi nih. Nih, ada fitting lampu. Kita beli fitting lampunya juga dari Nomoy nih. Nomoy. Nah, sekarang kita langsung setup aja kandangnya. Oh iya, ini terakhir. Tuh. Tempat makan. Kita taruh. Tuh. Oh, tempat makannya gede banget. Biar sampai gede tuh nggak ganti-ganti lagi. Jadi pakai ini aja terus sampai gede tempat makannya. Ya. Jadi kura-kura sulcata itu tidak perlu ada water dish karena dia biasanya dia minum di pagi hari ya pas lagi dijemur. Karena kalau di water dishnya di kandang takutnya dia berendam di situ terus, yang ada malah flu, terkena flu karena kedinginan. Terus kita lampu ya, setup lampu. Ini udah cukup kayak gini. Sekarang kita setup lampunya. Kita buka.
unboxing lampu, fitting lampu. Nomo ya. Ini merek Nomo ini juga cukup bagus sih. Termasuk bagus nih dibanding yang merek-merek mahal-mahal ini termasuk bagus. Untuk ya ini beda jauh lah harganya sama merek-merek yang terkenal. Terus kita buka si fitting lampunya ini. Wow, gimana ini? Oh, ini kakinya. Ini buat gantung. Buat tiangnya, ini juga buat tatakan tiang. Jadi gimana kita cara membuatnya? Ada ide apa? Petunjuknya? Gak ada petunjuknya loh. Coba ya. Gimana lagi? Coba. Oke. Begini. Ini dalam sini seperti ini. Nah, terus ini untuk di sini masukin. Ini bisa diatur ketinggiannya. Terus ini terakhir. Sini. Set. Ini tinggal disangkutin di atasnya. Seperti ini. Nah, disangkutin di atasnya. Tuh, mana itu? Gak rapet ya? Wah, parah. Jadi gantungnya gimana dong? Iya gitu. Harus itu ada kayak cantelan. Nah, cantelannya itu dicantelin di sini guys. Dicantelin sini harusnya. Cuma ini gak rapet. Jadi kayak gini aja paling. Udah, tinggal kita pasang lampu. Udah deh jadi, gini dong, sederhana sekali. Langsung kita ambil sukatanya, kita taruh. Hai, halo. Lucu banget sih, gemes. Lucu banget guys ya. Kita syuting dari dekat. Sukata, halo. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu, happy di sini, bahagia. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini dan juga nonton video-video kita yang lainnya ya. Oke, see you, bye-bye.